Ya kita target semua harus emas lah. Okay. Semua bahar pasti emas lah. Okay. Untuk penelitiannya sendiri bagaimana? Ya? Penelitian. Ya sekarang KTM ini kan jadi sorotan ya bang, karena sekarang UKM lah mau dibuat, jadi semua sudah pada fokus semua, jadi KTM menjadi sebuah daerah primadona. Ya, IKN, ibu kota ditempatkan. Makanya sekarang mata daripada pejabat dan apa sudah pada lari dari ke KTM. Harapan ke depan itu akal sendiri ya. Jadi gini bang, pertama dari tadi kan saya udah bahas bahwa intinya untuk mengembangkan benar pure atlet yang kita ciptakan dari putra daerah, yaitu sekarang pakir kami. Untuk menariknya sendiri, wanita sendiri udah banyak bang, udah banyak banget ya. Kira-kira dapat dosen bang? Karena kalau untuk atlet aja sekarang salah satu putri kita yang tim elit sudah masuk kalau pertandingan nasional kita udah bisa menguasai dari lima besar. Bahkan tadi baru lomba di Jawa Timur sudah juara 2. Mantap ya bang. Kita sendiri ya. Untuk yang junior juga kita ada salah satu anak yang memang sudah barat kalau kita masuk sudah 51 juga. Kira-kira usia untuk remaja sendiri berapa? Sekarang ini kita lagi mengembangkan di betul-betul di usia yang 14 tahun. Nah, karena memang kitanya ada, makanya kami ada mempertanyakan untuk perdebatan masalah regulasi usia ya untuk PON. Karena PB PON mintanya PON. Terjadi Pak. Umur 22. Terus harapan kedepannya setelah acara ini gimana ya Mas? Ya harapannya dari PP pun dan pusat pun bisa mensupport membuat regulasi yang bagus lah untuk pembinaan dan supaya kami di daerah juga nyaman dalam membentuk atlet-atlet. Oke, terima kasih ya. Renaldi, Renaldi wakil ketua dari UC Kaltim.